perjalanan satu malam dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, menerima perintah mengerjakan sholat sehari lima waktu. Bukti ketaatan seorang hamba meyakini Allah itu ada. Sholat maghrib tiga rakaat, sholat isya empat rakaat, sholat subuh dua rakaat, sholat duhur dan asar empat rakaat. Pikirkan keselamatan umatnya di akhirat. Kadang Nabi dicaci, dihina membawa agama, melewati padang pasir, haus panas menahan. Isra Miraj jangan jadikan cerita, kita harus memetik hikmah darinya. Sesungguhnya waktu kan tiba, setiap manusia akan kembali. Dunia ini sesaat, amal ibadah itu yang kekal. Oh, my dear.